Okay, apa yang aku suka dekat Jawa ni, bila kita tekan push ni, on off ni, yang aku kata tadi, thermostat tadi ni adalah kat atas ni. Thermostat ni kat atas ni ada satu button. Okay, kalau korang tengok button ni, dia punya button ni naik kat atas, korang tekan. Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey, pada video kali ni aku nak kongsikan korang, aku nak reviewkan water heater lah. Water heater Jovan ni model i90RS ah series. Okey, instant hot shower. Sini dia tulis sleek, stylish, elegant. Okey, inilah rupa bentuk dia. Okey, model ni dia ada 3 warna lah, merah, black, silver. Aku tak ingat tadi aku beli warna apa lah. Okey, kita tengok dekat kotak dia apa yang keistimewa sangat dia punya water heater ni. Kalau ikutkan kat sini, innovative and safety feature. Kat dalam ni dia ada, dah ada EELS system serendah 10mA sensitivity dia. Kat sini dia punya silent plus DC inverter pump. Untuk Jovan ni dia pakai pump DC ya. Pump DC selalunya memang silent lah, senyap sekian daripada pump AC ya. Pump AC dia bunyi berdengung tu agak kuat lah. Nanti kita pasang dan kita tengok model ni kuat ke tak kuat dia punya pump lah. Untuk gambar yang ketiga ni adalah push shower on off button, which heater on dan off switch. Bila korang tekan je button push ni, dia akan hidupkan heater dengan pump sekali ya. Okey, gambar yang keempat ni electronic power control. Okey, korang boleh adjust dia punya heater kepanasan tu melalui control dia. Okey, satu lagi gambar yang kelima, innovative FCF valve. Bermakna korang boleh pulas larah valve tu nak kuat ke air, nak slow ke air. Tapi selalunya orang akan pergi kuat lah terus lah. Janganlah orang nak water heater ni slow, okey. Kalau water heater mandi yang slow, dia memang tak puas lah. Okey, lepas tu ada safety thermostat. Dekat atas safety thermostat ni ada satu button lah. Bila dia short, dia akan tripkan thermostat ni. Kat atas thermostat tu korang boleh nampak dia ada satu punak kecil lah. Punak kecil tu korang tekan balik, dia masuk ke dalam. Okey, kalau dia masuk ke dalam bermakna dia tak trip lah, dia jalan macam biasa. Kalau dia trip tu mesti ada shock. Something korang kena check dulu lah. Okey, selalunya kerosakan terjadi shock pada bahagian ni. Selalunya orang dah cakap water heater rosak lah, sedangkan pun dia tak rosak. Okey, satu lagi splash proof casing. Okey, body dia ni kalau kita dah pasang, dia takkan masuk air lah. Kalau korang siram, korang tembak terkena air ke, janganlah korang siram. Jadi bermakna bila termecik air ke pada unit water pump ni, dia tak akan menyebabkan shock lah. Okey, ni dia cerita casing lah. Casing dia cakap cantik lah. In mouth casing, total smooth surface. Itu sajalah, itu tak ada apa yang penting sangat. Okey, jom kita tengok pada bahagian dalam kotak ni apa yang ada yang disediakan pada kita . Okey, bila aku buka kotak ni, dia ada dua kotak pula kat dalam, okey. Okey, aku ambil dulu kotak satu ni. Oh, melekat dengan punya handle ni. Okey. Ni ada satu handle shower, shower hujan . Extend shower, tak silap aku lah apa benda. Okey, ni ada lagi satu batang dia. Aku belum buka lagi kotak ni . Okey, dah habis lah dalam kotak dia ni, dah habis. Okey, satu aku buka dulu kotak yang pertama ni. Okey, kat dalam ni apa jatuh? Oh, tak ada. Okey, kat dalam ni ada kotak pertama ni, dia bagi panduan. Okey, dalam sekarang ni dah bahasa Melayu lah. Pemasangan set pancuran hujan. Okey. Okey, dia bagi aku hose penyambung handle, apa benda lah nak panggil, okey. Ada dua set dia bagi. Okey, ini yang valve tadi yang dia cakap apa benda tadi. Okey, dekat dalam valve ni ada filter . Ada filter memang jaring halus-halus kat dalam ni. Dia bagi skru, dia bagi hand shower . Ini normal lah. Selalu beli water heater memang dia bagi lah ni . Okey, ni kaki stand . Ini stand untuk holder hand shower. Okey, letak tepi. Okey. Ini satu lagi.
Okey, ini satu adalah untuk pengasingan antara pipe. Ini adalah macam valve jugalah. Untuk water heater ni, dia akan pergi ke daripada dua. Satu bahagian pipe ujung tengah yang besar. Lepas tu satu hand shower. Okey, dalam kotak ni ada lagi satu kotak. Okey, ni... Okey, kotak ni dia bagi hand shower yang besar ni. Ni mesti kalau mandi puas hati ni. Okey, sekarang ni dia dah bagi aku, ni adalah penyambungan dia. Jap aku pasang dulu benda ni. Dia punya penyambungan apa nak cakap ni. Okey, dia bagi dua aku fitter kat dalam ni. Satu yang leper dah ada kat dalam ni, satu yang jenis tumbuh macam ni. Okey, aku simpan dulu yang ni, tak pakai. Okey, selesai satu benda, jadi tak pengasingan dah. Okey, kita tengok lagi satu kotak yang kedua. Kotak yang kedua ni dia bagi jawapan. Okey, water heater. Water heater merah, merah. Merah menyala, oh jatuh tu. Okey. Dalam ni dia bagi sekali warranty card . Okey. Ni adalah model dia. Okey, ni plastik aja aku buanglah. Ayah. Okey. Cantik kan? Aku nak buka kat dalam ni, nak tengok. Okey, kat atas ni ada lagi skru. Jawapan model ni ada 3 skru. 2 dekat atas, 1 dekat bawah. Yang dia kata waterproof tadi sebab pada bahagian antara body ni dengan casing merah ni, dia getah kat dalam ni. Jadi air takkan masuk lah kat dalam ni. Okay. Jadi kita tengok dia punya water heater ni kat dalam ni. Ni heater dia. Ini water pump dia. Okey. Yang aku kata tadi thermostat tadi, ni adalah kat atas ni . Ni thermostat dia. Thermostat ni kat atas ni ada satu button. Okey, kalau korang tengok button ni, kalau korang buka, dia punya button ni naik kat atas, korang tekan balik. Korang tekan balik, dia akan boleh hidup heater ni . Selalunya heater overheat, dia akan trip lah benda ni . Sebab dia mengesan kepanasan pada heater ni. Okey, kalau heater ni panas terlampau, kalau tak ada air ataupun air sangat slow, dia akan matikan bahagian heater ni. Okey. Ini saja barang ni. Jom aku nak pasang heater ni pula. Okey, aku dah siap pasang shower ni. Aku pakai direct sambung pada bahagian belakang switch tu. Sebab aku tak nak banyak sangat terminal dia. Aku tak suka banyak-banyak terminal. Okey, jadi aku sambung direct belakang switch heater ni dan terus masuk kepada water heater. Okey. Okey, sekarang ni aku nak try onkan switch dia dan kita test dia punya heater ni panas ke tak panas. Okey. Okey. Kalau tengok kat sini lampu dia dah menyala tu, kuning tu berkelip. Okey, sekarang ni aku tekan button on. Bila aku tekan button on kan, water heater ni bagus satu je. Bila kita tekan push on, heater dengan pump dia takkan jalan selagi kita tak masukkan air. Okey, kita buka dulu dia punya pipe air ni bagi air masuk ke dalam water heater ni. Okey. Ada dengar air dah masuk ke dalam water heater ni. Okey. Bila dah air masuk, kita tengok dia keluar yang mana? Atas ni ke yang hand shower ni. Dia dah keluar pada hand shower. Sekarang ni heater ni aku tak select lagi dia punya pergi suhu kepada berapa darjah . Sekarang ni ada dekat off . Okey, aku cuba onkan heater. Okey. Okey, aku onkan heater pun heater tak jalan . Dekat tepi ni kalau korang tengok ada on pump . Okey, kita kena onkan pump kat sini. Okey. Bila kita onkan pump baru pump tu jalan. Okey, tengok suhu air dia dah panas . Pump ni boleh on dan boleh off . Okey, sekarang ni aku rasa memang air ni dah memang panas. Okey. Kita tengok pula keluar air pada bahagian atas ni . Oh, sedapnya mandi, puaslah air kalau kuat lagu macam ni . Dia punya pump pun agak kuat lah bunyi . Okey, apa yang aku suka dekat jawapan ni, bila kita tekan push ni, on off ni. Okey, bila kita tekan je, pump dengan heater dia mati serentak . Air akan stop, pump akan stop dan heater akan stop. Okey.
dia macam lebih pada safety lah. Ada satu brand tu, bila kita tekan off ni, kalau kita tak tutup dia punya stock cook kat bawah sini ataupun dekat atas ni, pump tetap akan berjalan. Jadi untuk brand ni, bila kita off saja ataupun bila kita on kat sini kan, dia akan jalan, pump akan jalan, kita akan jalan sekali. Okey, itu saja perkongsian aku pada video kita jobber ni. Terima kasih. Terbaik.